Karyawan Rumah Sakit Ar-Rasyid Caleg DPR RI dan DPRD Sumsel menggelar senam pagi bersama 200 warga di halaman Rumah Sakit Ar-Rasyid Sukarami Palembang. Senam yang dipimpin oleh instruktur dari Caleg Perindo diwarnai semangat tinggi dan penuh gembira. Karyawan Rumah Sakit Ar-Rasyid baik wanita maupun pria mengikuti senam diiringi musik bernuansa energik dan gembira. Dipimpin oleh instruktur dari Partai Perindo untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh karyawan rumah sakit di halaman Rumah Sakit Ar-Rasyid Sukarami Palembang Sabtu lalu. Bagi peserta senam yang memiliki gerakan semangat dan teratur sesuai arahan instruktur akan mendapat bonus souvenir. Dengan demikian, para karyawan tetap bersemangat melakukan senam jantung sehat sehingga tujuan jiwa yang sehat dapat tercapai. Dengan berolahraga, dan saya menghimbau juga untuk seluruh perusahaan atau rumah sakit dan lain-lain juga bisa memfasilitasi karyawan-karyawannya untuk berolahraga minimal seminggu sekali. Ya, kami akan menggelar setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu ada acara senam untuk di rumah sakit ini yang dipimpin instrukturnya diketuai oleh Mbak Fi sendiri. Nah, dengan momen seperti ini, saya mengajak masyarakat itu untuk hidup sehat dengan cara senam jantung sehat. Kalau kita sudah melaksanakan senam jantung sehat, badan kita semakin sehat dan Kegiatan senam jantung sehat akan digelar di PW Partai Perindo Sumsel secara rutin dari instansi ke instansi untuk menyelenggarakan senam sehat bersama. Dari Palembang, Ahmad Saiful, iNews melaporkan.